Iya, jadi begini, penjelasannya tadi ada yang menanyakan mengenai apakah Hizbut Tahrir menegakkan khilafah. Jadi kita saya kira sepakat, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam ini membawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk membawa kebaikan. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaannya adalah kapan kebaikan itu atau rahmat itu bisa kita rasakan? Kerahmatan bagi seluruh alam ini hanya mungkin bisa kita rasakan kalau ajaran Islam ini kita amalkan, kan begitu? Kita amalkan, kita terapkan, kita laksanakan. Nah, karena itu mengajak seluruh anggota masyarakat ya, yang ada di negeri ini khususnya untuk mengamalkan ajaran agama itu penting sekali. Ajaran Islam itu penting sekali. Nah, kapan mereka terdorong untuk mengamalkan ajaran Islam? Ketika mereka paham. Kapan mereka paham? Kalau ada yang memahamkan. Nah, siapa yang memahamkan? Sebenarnya siapa saja yang sudah paham lebih dulu. Nah, disitulah pentingnya dakwah gitu. Pentingnya dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 2, saya ingin mengatakan atau mengajak Bapak Ibu sekalian melihat Hizbut Tahrir itu dari titik ini dulu. Dari titik bahwa ini adalah kelompok dakwah, kelompok organisasi yang berusaha memahamkan kepada seluruh anggota masyarakat, umat Islam khususnya, tentang ajaran Islam. Dakwah Hizbut Tahrir itu A to Z, dari masalah akidah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, ibadah, muamalah, di dalamnya ada ekonomi, ada sosial, pendidikan, juga ada politik. Nah, di antara politik itulah khilafah itu. Jadi pilihan kita itu sebenarnya memang cuma dua. Kita ini mendiamkan ajaran agama kita, dan karena itu menjadi tidak dipahami, karena itu menjadi tidak diamalkan, karena itu kemudian menjadi tidak bisa dirasakan kebaikannya. Atau yang kedua, kita menyampaikan untuk diamalkan sehingga bisa dinikmati kebaikannya. Nah, saya kira pilihan kita yang kedua. Nah, Hizbut Tahrir, saya kira begitu juga kita semua, itu memilih yang kedua gitu. Nah, bahwa dalam ajaran Islam itu sekarang sebagiannya itu terasa belum cocok atau tidak sesuai, saya kira bukan hanya soal khilafah. Ya, tadi disebut kisos. Kisos itu qatlul qatil, membunuh pembunuh. Apakah hukuman kisos itu cocok dengan peraturan perundang-undang yang ada sekarang ini? Tidak cocok. Itu kisos, potong tangan, banyak lagi yang lain gitu. Nah, karena itu tidak boleh semestinya kita itu menilai dakwah itu dari sekedar cocok atau tidak cocok gitu. Sama halnya dulu di awal-awal kira-kira tahun-tahun 70-an itu orang menggagas mengenai bank syariah, bank tanpa riba, itu juga dianggap waktu itu tidak cocok. Tidak cocok. Juga begitu tahun 80-an itu ada dakwah mengenai jilbab, itu juga dinilai tidak cocok. Itu. Nah, tetapi karena proses dakwah berjalan terus sampai akhirnya kemudian 11 tahun kemudian ya, jilbab itu atau kerudung itu diterima sebagai pakaian seragam resmi SMA, SMP, bahkan SD. Kemudian Bank Syariah berdiri tahun 92, itu setelah 17 tahun diperjuangkan gitu. Nah, jadi Hizbut Tahrir posisi awalnya itu dakwah gitu, menyampaikan ajaran Islam. Bagaimana perubahan-perubahan politik kemudian harus terjadi atau akan terjadi, itu sudah proses-proses politik. Proses politik yang itu saya kira sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, oleh kekuatan politik yang ada gitu. Tetapi jangan ujuk-ujuk di awal itu sudah dituding anti Pancasila, anti ini, anti kebinekaan. Loh, siapa yang anti kebinekaan itu? Nah, itu tudingan yang semena-mena, tudingan yang saya kira akan menutupi kebaikan dari dakwah. Sama halnya dulu ketika tahun 80-an mendakwakan mengenai jilbab itu juga dituding anti Pancasila. Dulu yang mendakwahkan bank tanpa riba, bank tanpa bunga itu juga dituding anti Pancasila. Jadi saya kira Pancasila ini tidak boleh seperti tadi disebut sebagai garda pemukul gitu.
Garda pemukul sesuatu yang sebenarnya itu baik hanya karena tidak sesuai dengan selera penguasa pada waktu itu, lalu dianggap sebagai anti Pancasila. Di negeri ini kalau ingin menghantam lawan politik yang paling manjur itu ya dengan tudingan Pancasila, anti Pancasila, itu sudah paling manjur. Enggak peduli apakah betul-betul anti Pancasila atau tidak, enggak peduli yang menuding itu Pancasilais atau tidak. Itu. Yang penting dia berkuasa, dengan kekuasaannya itu dia mengatakan kamu anti Pancasila, apalagi dengan perpu ini, lalu dia bisa menggunakan seluruh kewenangannya untuk membubarkan. Nah, saya kira itu yang harus dihindari itu. Nah, secara semantik itu memang kita, saya tidak ingin mengatakan atau menjawab apakah ini berarti negara Islam. Kita ini punya trauma terhadap istilah akibat bacaan atau akibat rumusan sejarah yang tidak pada semestinya, pada tempatnya. Sedemikian sehingga kata-kata negara Islam itu menjadi sangat buruk. Lihat aja, kalau kita buka sejarah sampai kepada pemberontakan, pemberontakan itu pasti sampai itu ada NII, DITI, NII, Negara Islam Indonesia. Jadi sudah tercetak di dalam benak kita bahwa negara Islam Indonesia itu pemberontak. Jadi kalau kita ingin menegakkan lagi negara Islam, berarti kita ini pemberontak, kan begitu. Lah akhirnya kemudian kita dibingkai dengan sebuah kerangka politik yang buruk. Apapun you bilang, Anda itu sudah buruk. Gitu. Sehingga substansi-substansi ajaran yang kita inginkan tadi itu enggak tercapai. Nah, makanya saya sangat senang tadi forum yang tampaknya sudah mau ditutup lalu terbuka lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu bagus sekali. Ya. Itu pertanyaan sangat wajar, Bu Latifa, gitu. Kami sama sekali tidak menjudge ibu begini begitu, enggak. Justru itu semestinya ada sebelum pembubaran dilakukan kalau memang mau terus pembubaran nanti. Ya, didengar apa maksudnya, termasuk video-video itu. Saya sudah menduga video-video macam apa yang ditayangkan itu. Dan itu video-video itu kan pasti ada penjelasannya. Ibu, Muktamar Khilafah 2013 itu berlangsung lebih dari 4 jam. Video itu 2 menit. Bagaimana kita bisa mensimpulkan kegiatan 2 jam, ya 4 jam, itu dari video 2 menit. Coba, 2 menit dengan sarah yang sudah sangat sangat politis, sudah dibumbui dengan kecurigaan, dengan Islamofobia, pasti buruk hasilnya. Tapi tidak pernah diminta penjelasan, keterangan dari kami atau klarifikasi itu video apa? Apa yang dimaksud dengan orasi itu? Tidak pernah. Apakah yang begini ini yang disebut sebagai keadilan? Apakah yang begini ini disebut sebagai keadaban? Di mana keadilan dan keadaban itu? Itu kan butir Pancasila kan? Lalu dia menuduh kami itu anti Pancasila. Lalu siapa sebenarnya anti Pancasila? Nah, ini kan soal-soal yang saya kira sangat mendasar yang luput gitu di dalam penanganan keormasan. Ya, terlebih setelah perpu itu terbit gitu. Jadi harus ada dialog gitu. Saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat substansial yang bisa ditumbuh pengertian, pemahaman bila ada dialog gitu. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini dakwah ya, kita ingin menyampaikan dan kami Hizbut Tahrir itu memang ingin terus terang. Ingin terus terang berdasarkan semua apa yang kami pahami dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena itu semua buku-buku Hizbut Tahrir itu terbuka. Kegiatan kita terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu menunjukkan bahwa kami itu tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Harapannya semuanya bisa mengkaji, mempelajari, lalu menilai gitu. Mari datang, mari. Kami itu sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Menko Polhukam. Tapi sampai ini hari tidak berjawab, sampai kemudian dia mengumumkan pengumuman pembubaran. Coba bayangkan, kini mau dialog nggak ditanggapi malah jawabannya pembubaran. Itu gimana? Itu di mana itu yang namanya pemerintah itu mengayomi rakyat itu. Kalau kemudian sekarang tadi sudah dibubarkan, sekarang saya ingin tanya kepada bapak komisi 2 ini, apa salahnya sebenarnya? Coba apa salahnya? Coba tunjukkan satu saja salah Hizbut Tahrir apa? Oh, Hizbut Tahrir mendakwakan khilafah. Apakah mendakwakan khilafah itu salah? Sebagaimana mendakwakan kisos tadi, apakah salah? Oh, Hizbut Tahrir anti Pancasila. Siapa yang mengatakan anti Pancasila? Mana buktinya? Di mana? Ada pengadilannya? Tidak ada. Apakah Hizbut Tahrir angkat senjata? Tidak. Apakah Hizbut Tahrir mengikuti gerakan separatis? Tidak. Apakah Hizbut Tahrir korupsi? Tidak. Apakah Hizbut Tahrir itu
terorisme? Tidak ada semuanya. Apakah Hizbut Tahrir menjual aset negara? Enggak ada. Itu ya nampung anak-anak PKI? Enggak, ya kan? Ya itu, jadi saya kira kesana yang harus kita lakukan sedemikian sehingga akhirnya kita bisa mengerti ya bahwasannya pada akhirnya umpamanya dakwah Hizbut Tahrir itu umpamanya itu tidak didengar, tidak diterima, ditolak. Ya itu dakwah itu kemungkinan cuma dua, diterima, ditolak. Kalau sudah ditolak, itu memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lagi Hizbut Tahrir, orang nabi-nabi terdahulu itu juga bertahun-tahun, berpuluh tahun dakwah ditolak kok. Gitu loh. Tapi jangan stop dakwah. Itu konsekuensinya berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.